Pemirsa, sebanyak 7 perusahaan batubara yang beroperasi di wilayah Jambi dihentikan sementara aktivitasnya karena melanggar Surat Edaran Gubernur Jambi dan Surat Edaran Dirjen Minerba Kementerian ESDM. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Ismet Wijaya mengatakan, operasional perusahaan tersebut dihentikan sementara selama 60 hari karena melanggar jam operasional dan muatan. Angkutan batubara di 7 perusahaan yang beroperasi di wilayah Jambi kedapatan melanggar Surat Edaran Gubernur Jambi dan Surat Edaran Dirjen Minerba Kementerian ESDM tentang jam operasional dan tonase angkutan. Di mana dalam SE Gubernur dan Dirjen Minerba itu, jam operasional angkutan batubara di Jambi mulai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Namun fakta di lapangan, banyak angkutan batubara yang melintas jalan umum di luar jam operasional yang ditentukan. Selain itu, tonase yang ditetapkan setiap kendaraan angkutan hanya dibolehkan 8 ton, ditambah berat mobil 4 ton. Namun banyak angkutan batubara yang membawa muatan batubara hingga 12 ton belum ditambah berat kendaraan. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Ismet Wijaya, Senin 13 Juni 2022 mengatakan, temuan pelanggaran itu berdasarkan rekomendasi kepolisian daerah Jambi yang menggelar penegakan hukum di lapangan. Kemudian sanksi penghentian aktivitas sementara ditujukan kepada 7 perusahaan berdasarkan keputusan Dirjen Minerba. Dari pihak Dirjen Minerba telah mengeluarkan sanksi tegas ya untuk penghentian sementara bagi 7 perusahaan ini selama 60 hari. Yaitu pertama PT Asia Multi Investama, kedua PT Batu Hitam Sukses, kemudian ketiga PT Surya Global Makmur, kemudian yang keempat PT Dinar Kalimantan Coal, kemudian yang kelima PT Sarolangun Prima Coal, dan keenam PT Bumi Bara Makmur Abadi. Kemudian yang ketujuh adalah PT Jambi Prima Coal. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita harapkan supaya perusahaan yang diberikan sanksi ini segera ya, memenuhi apa yang dimintakan oleh pihak Dirjen terkait dengan tindak lanjut terhadap pelanggaran yang sudah dilakukan. Dan juga kami harapkan dari perusahaan-perusahaan lain supaya bisa mematuhi aturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya dari Dirjen Minerba maupun pemerintah Provinsi Jambi terkait dengan SE Dirjen maupun SE Gubernur Jambi. Selain itu, Ismet juga mengimbau perusahaan-perusahaan batubara di wilayah Jambi agar segera memutasi kendaraannya dari plat nomor luar Jambi ke plat Jambi. Karena itu menyangkut kebijakan pemerintah Provinsi Jambi di mana jika berplat Jambi, maka kendaraan akan diberikan nomor lambung. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.